Halo pemirsa semuanya, kalian gak punya duit GTA 5 dan pengen mendapatkan dengan harga murah? Kalian bisa mengunjungi website www.5mmo.com. Selain murah, kalian juga akan mendapatkan diskon 5% dengan menggunakan kode ERI. Di sini pengisian simpel sekali, kalian tinggal ikuti perintahnya dan terisi sudah uang GTA 5 kalian. Terima kasih. Kemarin sore, kami pihak kepolisian mendapatkan laporan dari warga bahwa di Jalan Raya Junikarta lurus 500 meter dijadikan drag liar oleh segerombolan remaja. Kami pun langsung melakukan pengecekan menggunakan CCTV dari lampu merah Jalan Junikarta tersebut. Dan ternyata benar yang dibilang warga. Kami pun langsung melakukan tindakan merazia drag liar tersebut. Polisi Botak, hati-hati dalam misi ini karena segerombolan remaja drag liar itu bisa menyerang kalian. Siap, Komandan. Perintah dilaksanakan. Saya akan selalu waspada. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya, Bapak Polisi Botak yang tampan dan mempesona. Widih, Bapak Polisi Botak lagi. Dan bersama temannya juga Polisi Botak, woi. Banyak banget ini Polisi Botaknya. Aduh, hari ini kita bakal merazia drag liar, teman. Karena nih, aduh, anak-anak remaja nih kelakuannya. Kok ada-ada aja ya? Oke lah, sekarang kita bakal pergi ke lokasi drag liar itu. Polisi Botak. Oke, yang belakang ikutin saya, tuan. Mantap dah. Belok kiri. Kru dari sini nih, belok kanan. Hati-hati Bapak Polisi Botak. Ini kenapa ada Bapak Polisi Botak ini nggak pakai helm dah? Dia selalu ketinggalan helm, tuan. Tapi nggak apa-apa lah, karena botaknya ini udah kayak helm, tuan. Ada. Woi, cepet woi. Lama banget ini temanku. Ayo ikuti aku terus. Selalu ketinggalan dia, Nun. Belok kiri. Sebentar lagi kita bakal sampai di tempat yang dijadikan balap liar itu, Nun. Oke. Lurus terus. Lampu merah diterobos, coy. Jangan ditirukan ya. Ini polisi botak ini. Kocak dah. Kita belok kanan, kita parkir motornya di sekitar sini aja, teman. Ya, di balik pohon ini. Sip. Kita tunggu dulu temennya Bapak Polisi Botak ini. Mana dia, woi? 2000 years later. Woi, Botak, masuk sini, Botak. Kita atur dulu dia di sini ya. Ayo. Polisi Botak. Kelamaan tuh ngapain dia nabrak-nabrak di pagar itu, woy. Polisi Botak lewat sana lah. Ngapain nabrak-nabrak? Ya elah, ini temanku benar-benar kocak, Nun. Ya elah. Arah ke sana dulu dong. Polisi Botak. Oke, mundur. Malah nabrak lagi, kocak. Sip, terus parkir di sini. Hati-hati, pelan-pelan saja. Ih. Pohon ditabrak, coy. Maksudnya gimana ini Polisi Botak ini? Oke, turun sekarang. Rekanku, kita bakal menghadapi anak drag liar itu. Hati-hati ya. Siup. Oke, ikuti saya di belakang. Oke, teman.
Kita harus berhati-hati nih. Kadang anak-anak Drakniar itu bisa menyerang bapak polisi ini, tuan. Pelan-pelan kita meruduk-ruduk ini, tuan. Kita lihat dari jauh dulu. Oh, di sana mereka. Wah, sip nih. Hati-hati, tuan. Polisi botak, sembunyi, woi. Botakmu kelihatan tuh. Dia nggak meruduk, tuan. Kocak dah. Itu temanku bener-bener ngeselin gitu, tuan. Ya, kita bakal menuju ke sana ya. Woi, ngapain? Kenapa aku lewat atas, kocak? Waduh. Dia tahu-tahu tuh. Kabur. Waduh. Polisi kesini, woi. Botak. Ditonjok dia. Ya elah, anak-anak SMA ternyata. Mampus kamu. Lewat kocak, lewat. Aduh, sebagian ada yang pakai senjata, tuan. Hati-hati, woi. Aku kena tembak ini. Waduh. Oh, kita sembunyi di situ saja dah. Ayo polisi botak, aku yakin kamu bisa menghadapi semuanya. Kita gunakan cara masuk, Pak Eko. Nancap, ih. Aduh, ditembak, woi. Kabur. Waduh. Ayo, by one, woi, kalau berani. Mampus. Sampai deh ada yang bawa senjata ini masalahnya. Waduh. Banyak banget, woi, pelajar SMA ini. Mampus. Lawan ini bapak polisi botak ini. Berani-beraninya mereka. Waduh. Aduh, mampus. Kena kepalanya, kan? Langsung dia kenger langsung dah. Gak mati, woi. Padahal nancap di tangannya tuh. Ayo. Mau kabur kemana kamu? Yang ini. Rasakan ini, Pak. Langsung meninggal. Aduh. Oh, hati-hati. Yang satu itu pakai tembak, woi. Ayo bapak polisi botak, aku yakin kamu bisa menghadapinya. Waduh, dia juga sembunyi, woi. Oh, itu bukan pelajar SMA, tuan. Mungkin itu preman ya. Pelan-pelan. Kita merunduk-runduk ini, tuan. Waduh, ini botaknya kelihatan nih. Wah, dia sembunyi di situ. Hati-hati ya. Ayo kita serang saja dah. Woi. Mampus kau. Kelewat. Kelengerkan. Rasakan itu, Pak. Berani-beraninya ngelawan polisi botak. Oke, kita turun, Wan. Ada orang enggak di bawah nih? Udah sepi kayaknya. Ya, sekarang kita sita nih motornya. Pemiliknya udah kabur, Wan. Satu unit apa nih? Satu unit Kawasaki Ninja ya kayaknya. Terus satu unit Suzuki Satria. Oke, kita bawa. Kita taruh di sini dulu. Terus yang Satria itu kita taruh di pinggir dulu, teman. Oke, sip, mantap. Sekarang kita bakal berkeliling sekitar sini, teman. Siapa tahu ada anak SMA lagi. A few moments later. Oh, itu tuh. Ada anak SMA kan? Itu kayaknya si Malika bersama teman-temannya, teman. Dia lagi rokokan. Waduh, jangan ditirukan ini, teman. Kelewat, kocak. Ini bapak polisi botak gimana sih lemparnya? Padahal nancap di kepalanya, Nuan. Eh, kampret. Ditonjok aku. Kocak dah. Oke lah, kita gunakan cara pisau, Pak Eko. Kesini, woi. Lihat nih. Kok kelewat? Waduh, ini bapak polisi botak gimana sih? Mampus, Pak. Masih hidup dia.
Rasakan ini, rasakan ini. Masuk Pak Eko. Aduh, aduh. Makanya jangan berani-beraninya ngelawan Bapak Polisi Botak ini. Lihat tuh, dua pisau nancap di lehernya, Nun. Kasian banget dah. Nanti kita bakal bawa mereka semua, Nun. Oh, ini si Malika, Nun. Malika, kamu mau kabur kemana, Malika? Kamu itu baru bebas dari penjara, malah membuat kerusuhan lagi. Woi, kesini woi. Ya kabur, Nun. Biarin dah. Aku kasih nih, pisau Pak Eko. Mantap nih, kena, kena, kena. Ya elah, Bapak Polisi Botak lewat lagi, Nun. Kena nih. Lewat lagi. Polisi Botak kok bisa ngelempar gak sih? Waduh, waduh. Aduh, ini Bapak Polisi Botak ini perlu belajar lagi bersama Bapak Eko, Nun. Lewat lagi. Aduh, udah berapa kali kita ngelempar, woi. Lewat terus. Kok lewat sih? Lewat kocak. A few inches later. Ini nih, aku yakin kena nih. Oh, kena kakinya, Nun. Oh, enggak. Kena pantatnya, woi. Rasakan itu, Malika. Sekarang ikut aku kamu. Kamu akan kupenjara lagi. Malika. Oke, Nun. Sekarang cuacanya hujan nih. Tapi enggak apa-apa dah. Yang penting kita sudah berhasil merazia anak-anak drag liar itu. Dan kita kumpulkan Bapak Polisi, Nun, untuk membawa motor yang dipakai drag liar tadi. Sekarang kita bakal pergi ke kantor polisi lagi, Nun. Kita balik ke sana. Ayo, sekarang kita berangkat. Pelan-pelan saja, Pak. Yang di depan, Pak. Awas, hati-hati, jalanan licin nih. Pelan-pelan, woi. Waduh, ini Bapak Polisi juga kebut-kebutan, woi. Hati-hati. Pelan-pelan saja, Pak. Oke, teman. Misi kita sudah selesai. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Karena nanti bakal banyak video yang seru, teman. See you next time. Bye.